Polrestabes Medan berhasil mengungkap pengedar daun ganja dan sabu Kamis 9 Desember 2021. Ada dua orang pelaku yang diamankan oleh polisi pada aksi kejahatan tersebut. Dilansir dari tribunmedan.com, keduanya inisial SR dan AR. Dari tangan pelaku, polisi mendapatkan barang bukti berupa 15.000 gram daun ganja dan 50 gram sabu. Keduanya mengaku sudah dua kali melakukan aksi tersebut dan mendapatkan upah Rp1.200.000 sebelum tertangkap. Pelaku berencana akan membawa barang 15.000 gram itu ke Labuhan Batu menggunakan Baska UPJ. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengatakan awalnya seorang tersangka berinisial PS diamankan di Hotel Daerah Pancur Batu pada 11 November 2021 sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Saat ditangkap ditemukan 11 bungkus klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,4 gram. Saat digeledah lagi ditemukan 22 paket kecil yang berisi ganja dengan berat kotor 32,1 gram tambahnya. Hasil interogasi dari tersangka mengaku mendapat narkotika dari tersangka SR. Tak lama pihaknya melakukan pengembangan kasus dan diketahui SR ada di medan tuntungan. Pihaknya pun melakukan pemantauan selama satu minggu. Tepat 17 November 2021 SR melakukan transaksi ganja dan sabu dengan AR di daerah Tanjung Selamat, Medan Tuntungan. Lalu pihaknya menangkap SR di Jalan Sakura, Kecamatan Medan Tuntungan, namun tidak ditemukan barang bukti. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.